Oke, ini kita disuruh temukan ya, tiga bilangan genap berurutan yang jumlahnya 90. Jadi anggap saja ya, bilangan genap pertama itu n, bilangan genap yang kedua n plus 2, berarti yang ketiga itu n plus 2 ditambah 2, atau nah ini 90 ya katanya ya. Jadi, ini kan n-nya 1, 2, 3, 3n. Terus itu 2-nya ini ada, bisa lihat ya, 2-nya ada 3 ya. Jadi, 3n plus 6 itu sama dengan 90. Berarti aljabarnya 90 kurangkan dengan 6, itu hasilnya 84. Jadi, 84 kita bagi 3 tuh ya. 84 bagi 3 hasilnya 8 bagi 3 2 24 bagi 3 8 ya. Nah, jadi 28. Berarti bilangan genap yang berurutannya itu adalah 28 30 sama 32 ya. Oke. Nomor 2 nih tentukan 3 bilangan genap berurutan lagi ya. Sama tuh n plus 2 bilangan genap kedua, n plus 4 bilangan genap yang ketiga ya. 150 ini berarti 3n plus 6 lagi ya. Dan 150 150 kurang 6 144 ya. Jadi n-nya itu 144 bagi 3 48. Jadi 48 50 sama 52. Oke, kalau mau buktikan ya, kurang yakin misalnya dengan jawabannya. Ya jumlahnya aja 8 tambah 2 10 ya. 0 1 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 150. Betul ya. Nah, 90 tadi kalau kurang yakin nih, kita jumlah 28 30 32 nih. 8 tambah 2 10, 1 simpan, 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 90. Sama ya. Oke, jadi rumusnya udah benar ya. Ah, ini sama ya. Ganti angka aja ya. N plus 2, N plus 4, 300. 3N plus 6, 300 ya. Jadi, 300 kurang 6, 294 ya. Jadi, 294 bagi 3 tuh. 9, 27, 24, 824 ya. Jadi 98. Berarti bilangan berurutan 98, 100 dan 102 ya. Oke. Kalau ini bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil berurutan anggaplah sama ya. Bilangan pertamanya n, n plus 2, n plus 4 ya. 3n plus 6 45. 45 kurang 6 39, 39 sama 3N. Jadi 39 bagi 3 tuh N-nya 13 ya. Jadi bilangannya 13, 15, 17. Kalau mau kita buktiin 13, 15, 17, 3 tambah 58, 8 tambah 7, 15 ya. 5 tulis, 1 simpen, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4. Oke, sama ya, 45. Jadi ini jawabannya. Oke, ini 135 ya, n plus 2, n plus 4 lagi. 3n plus 6, 135. 3n, 135, kurang 6 ya. Jadi 129 bagi 3 43 ya. Berarti 43 45 47 ya. Terus oke, selanjutnya 3 bilangan ganjil berurutan yang
jumlahnya 315, nn plus 2, n plus 4 ya. 3n plus 6, 315 kurang 6, 15 kurang 6 ini 5 kurang 6, 9, 0, 309 ya. Jadi 309 bagi 3 103 ya. Berarti jawabannya 103, 105, 107. Ini kalau kurang yakin ya, kita coba jumlah. 3 tambah 58, 8 tambah 7, 15 ya. 1, oke, sama ya, 315 ya. Oke, nomor 7 ini 3 bilangan ganjil berurutan jumlah 12.000. Sama ya, n plus 2, n plus 4, 12.000 ya. 3n plus 6. 12.000 kurang 6 nih. 4 9 9 11.954. Nah, kita tes 11.94 ini maka kelipatan 3 ya. 29 9 27 9 927 lagi 248. Nah, kita 3998 ya. 98 kita tes ya. 3 ini kayaknya genap ya. Tiga sembilan sembilan delapan 4.000 artinya sama 4.002. 8 tambah 2 10, 1 tambah 9 10 lagi, 1 10 lagi, 1 tambah 3 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12 ya. Ya, jadi tidak dapat ya. Karena dia karena 12.000 tadi sama dengan 3998 tambah 4.000 tambah 4.002 ya, merupakan jumlah 3 bilangan genap berurutan ya. Nah, kalau 100.000 ya, 3 bilangan ganjil berurutan, kita tes ya. N plus 2, N plus 4 ya. 3N plus 6. 4, 9, 9, 99.994 ya. Nah, ini 99.994 ini bagi 3, 3, 3, 3, 3, 1 ya. Ini jadi ya 33.331,3 ya. Jadi itu 100.000 sama dengan 33.331 1 per 3, 33.330 33.333 1 per 3 sama 33.335 ya, 1 per 3. Jadi tidak ya, karena
100.000 sama dengan ini ya. Merupakan jumlah tiga pecahan campuran. Jadi bukan bilangan ganjil lah. Oke, nomor satu ini tiga bilangan ya, ditanya tiga pola, 1, 3, 5, 7 ini kan loncat dua ya, nambah dua, jadi 9 tambah 2 lagi 11, 13 ya. Kalian ini loncat kurang 5 ya, 45 kurang 5 80, 40 kurang 5 75, 75 kurang 5 70 ya. Oke, ini selanjutnya ini nebak ya. Ini kayaknya kalau berdempet 5 ke 10 plus 5, 10 ke 8 plus min 2 itu. Jadi kalau nggak berurutan dia kita coba yang pola loncat 2 ya. 5 ke 8 kan plus 3, 8 ke 11 plus 3 ya, teratur ya. Jadi 14 nanti loncat 3 lagi jadi 17. Nah, 10 ke 13 nih loncat 3 juga ya. 16 berarti loncat 3 lagi. 19, 19 selanjutnya loncat 3, 22. Jadi yang belum ini 19, 17 dan 22 ya. Oke, 2, 6, 18 ini loncat 4 ya. Loncat 12 itu nggak teratur. Jadi kalau bukan penjumlahan kita tes coba perkalian. 2 kali 3 6, 6 kali 3 benar kan? 18. Jadi 18 nanti kali 3 harusnya 54 kali 3 lagi 162 ya. Kali 3 lagi 6 486. Nah, kalau ini kayaknya loncat bagi 2 ya. 80 bagi 2 40, 40 bagi 2 20, 20 bagi 2 10 ya, 10 bagi 2 5 ya. 5 bagi 2 2 setengah, 5 per 2 aja ya. 5 per 2 bagi 2 lagi 5 per 4 aja ya. Oke, 3 ke min 7 nih. Ini kurang teratur ya. Kok 3 ke min 7 tuh dikurang, min 7 ke ini ditambah. Jadi loncat ganjil-ganjil, genap-genap ya. 3 ke 11 itu kan loncat 8. 11 ke 19 loncat 8. Jadi selanjutnya 19 loncat 8 lagi. 27 ya. 27, habis itu min 7 ke min 15 tuh yang pola genapnya min 8 ya, min 15 min 8 lagi jadi min 23, min 23 tuh nanti min 8 lagi min 31 ya. Oke, 4 ke 12 nih, ini kayaknya bukan, kalau penjumlahan 8, 8, 24 yang nggak teratur ya. Jadi ini kayaknya perkalian 3 ya. 4 kali 3 12, 12 kali 3 36, 36 kali 3 benar 108 ya. Nah, kali 3 terus jadi ya. 108 kali 3 tuh 324 ya. 324 kali 3 672 ya. 672 kali 3 612, 18 sama 2 20, 20 16 jadi ya. Oke, selanjutnya 149 16. Wah, ini kalau jumlah nggak teratur ya, loncat 3 5 7 kalau perkalian juga nggak teratur, kali 4 kali 9 per 4. Ya ini jadi hasil pengkuadratan ya. 4 itu 2 kuadrat, 9 3 kuadrat, 16 4 kuadrat, ini 5 kuadrat nih. Jadi ini 6 kuadrat, 36 ya. 4 9 7 kuadrat, 8 kuadrat 64 ya. Jadi ini pola bilangan kuadrat ya. Oke, selanjutnya 2 4 10 kalau kita lihat nih perlahan-lahan ya. 2 ke 4 loncat nambah 2. Ini kan makin besar trennya ya, tapi 2 ke 4 loncat nambah 2, 4 ke 10 nambah 6, ini nambah 1, jadi nggak teratur ya. Kalau kita ganjil-ganjil genap-genap, 2 ke 10 plus 8 ya, 10 ke 18 plus 8, 18 ke 26 plus 8 ya. Jadi kayaknya ini polanya plus 8 ya, untuk pola ganjilnya. 26 tambah 8, 34, 34 tambah 8, 42 ya. Jadi
4 ke 11 ini loncat 7, 11 ke 18 loncat 7 ya. 16 ke 25 loncat 7. 25 tambah 7 itu jadi hasilnya 32 ya. Oke, selanjutnya kalau 1 ke 5 ini plus 4. Ini turun 6 ya. Plus 4. Plus 4. Oh, ini jadi kalau ganjil-ganjil genap-genap kita tes ya. 1 min 1 min 2 7. Ya enggak teratur ya. 1 tambah 5 4, 4 kurang 1 3, 3 tambah 3 6. Enggak teratur juga. Jadi ini kalau loncatnya tiap 2 ya, 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 ya. Nah, ini nanti loncat tiap 2 ya. Ini kan plus 2, plus 2, plus 2. Plus 2, 7 tambah 2 itu maksudnya 9 ya. Nah, nggak ada lagi ya. Nah, habis itu kita ganti pena ya. Kali ini tinta biru ya. 5 ini kita tes, 5 ke 7, 7 ke 9, oke nih, bagus, cakep, 5 tambah 7, 2 ya, 7 ke 9 plus 2, 9 ke 11 plus 2 ya, 11 tambah 2 itu berapa hasilnya, 3 be, oke, merah, biru, udah nih, pola apa, warna apa lagi, request, hijau, oke, min 1 ke 1 ya, plus 2, 1 ke plus 3 ya, plus 2, 3 ke 5 itu plus 2 juga. Jadi 5 nih tambah 2, 7 ya. Oke, dapat tuh 9, 13 sama 7 ya. Selanjutnya nih, kalau 2 ke min 1 plus min 3 ya, min 3 plus 2, min 3 plus 2, min 1. Plus 1, nggak teratur ya. Kalau 2 ke 1, plus 1. Sama, nggak teratur juga ya. 2, 1, min 1. Min 1, 0. Min 1. Ya, ini kayaknya trennya 2 ke min 1. Tadi plus 3 ya. Plus 2. Plus 1. Min 1 justru ya. Plus 2 ya. Kalau kita coba pola ini meragukan ya. Ini min 1 0. Habis itu plus 1. Ya ini kayaknya lebih memungkinkan kalau dia ganjil-ganjil genap-genap ya. Tapi dengan trennya kayaknya yang ganjil tuh min 1 tambah 0, tambah min 1 ya kayaknya. Jadi 1 kurang 1, 0. Jadi makin menurun trennya, min 1, 0, min 1. Kalau yang pola genap, dari min 1 ke 0, makin naik kayaknya polanya. Dari plus 1, jadi mestinya dia ke plus 2 gitu ya. Jadi 0 tambah 2, 2. Habis itu plus 3 ya. 2 tambah 3, 5. Kayaknya 2, 0, 5 ya. Ini pola bilangan 4, 10. Ini kurang ada petunjuk ya. Ini mungkin kalau penjumlahan 6 ya. Tapi kalau ini plus 6, oke. Kayaknya klop ya, plus 6. Jadi 10 tambah 6, 16. 16 tambah 6, 22. Bener ya, 22 tambah 6, 28. Kalau 100 ke 92 ini kayaknya min 8 ya. Min 8 kalau cek di sini. Min 8 juga ya, 56 kurang 8, 48. Jadi 92 kurang 8 juga 84, 84 benar ya. Kurang 8, 76, 76 kurang 8 itu 68 ya. 68 kurang 56, min 8. Oke, teratur ya polanya. Selanjutnya 7 ke 13 nih. Di kayaknya ditambah 6 ya. Kalau ini min 2, jadi nggak teratur tuh ya. Nah, kayaknya kalau kita ganjil-ganjil genap-genap 19 ke 23 tuh plus 4 ya. 7 ke 11 juga plus 4.
Jadi kayaknya sebelum 19 nih harus dikurang 4, 15 ya. Betul ya, 11 tambah 4, 15 ya. Berarti itu pola ganjilnya 6, meningkat 4, kalau pola genapnya 13. Kebilangan yang selanjutnya ke 21, 21 ke 25 plus 4 juga ya. Kemudian ke 29 plus 4. Jadi kurangin 21 kurang 4 itu 17 ya. 17 kurang 4, 13 ya. Oke, 20 ke 40 nih. Kayaknya nih loncat plus 20, ini plus 20. Tapi kita lihat di akhir itu justru kacau ya. Bukannya ini malah min 40, ini min plus 80. Jadi kayaknya trennya itu loncat ganjil-ganjil genap-genap ya. Nah, kalau 120 ke 60 plus 40, kalau ini kurang 40 itu jadi 80 ya. Nah, ini benar ya, 40 tambah 40 80. 20 ke 60 juga nih, loncat 40, 60 tambah 40 100 ya, 100. Ya, tapi nggak teratur di sini, 100 kok jadi 80 ya. Kalau loncat tiap dua suku, ini kita tes ya, 160 ke sini. Sama nanti 60 ke 120. 60 ke 120 plus 60. Kayaknya ya 60. Jadi 160 kurang 60 ini 100 maksudnya. 100 kurang 60 ya. Benar ya 40. Jadi 20 tambah 60 tuh hasilnya 80. Benar ya 8. 80 ya justru 0 ya. Kalau kita pakai pola perkalian juga kayaknya ini plus 20 plus 20 ini plus min 40 ya, min 40 plus 80. Mungkin polanya plus plus min plus plus min gitu. Kalau 80 ke 40 kan dikali 2 ya. Jadi kayaknya plus plus min 20 dulu, 40. 40 tambah 40, 80. 80 tambah 40, 140. Ya benar ya. Jadi, 3 bilangan, 3 bilangan. 20, 20, 40, 3. Ini tadi 80, nanti 160, 240 ya. Baru kurang 80, jadi 160 lagi nanti. 2745 ke 915 nih. Kayaknya dibagi 3 ya. Bagi 3. Ini bagi 3 juga. Bagi 3. Oke, jadi 915 bagi 3 305 ya. Ya benar ya. Berkurang 915. Ya, ini 100. Bagi 3 9 100 37. Wah, kacau ya. Ya, ini bonus ya. 13 ke 21 nih kayaknya loncat 8 ya. Loncat 8 tapi ini loncat 1. Ini jadi aneh ya. Jadi kayaknya ini kelipatan kelipatan ganjil genap ya. 2 ya, 21 ke 13 ini kan beda 18, jadi kemungkinan loncat 9 ya. 9 tambah 3 12, 12 tambah 9 21. 2 ke 13 ini kan loncat 9 ya kayaknya ya. Loncat 11. 11 jadi 5 per 2, 5 per 2. Ini jadi 9 per 2, 9 per 2 tambah 5 per 2 lagi hasilnya 13, 14 bagi 2, 7.
Ya, 11, 13, 11 per 2, sorry, 11 per 2, 11 per 2 tambah 2 itu mestinya 13 per 2 ya, 13 per 2 tambah 11 per 2, ya 15 per 2, 15 per 2 tambah 11 per 2, baru ya, 26 per 2 ya. Oke, ambillah satu. Bilang agar terbentuk pola baris bilangan. 2 ke 4 nih, tambah 2. Tambah 3, tambah 2, tambah 2. Jadi ini mestinya 2, 4, 9, 11. 2, 4. Sudah bagus ya. Ini jadi yang permasalahan kayaknya 7 ya. 7, 9. Kalau 2 ke 7, 5. 7 ke 11, kacau ya. Plus 2. 4, 9, 5. Ya, jadi 2 ke 7 ini kayaknya 5. Plus 5 plus 4. 4 ke 9 ini plus 5 juga. Jadi nanti plus 4, 9 tambah 4, 13 ya. Kalau 4 ke 8 plus 4, plus 4, plus 4. Tapi ini plus 16 ya. Jadi, kalau ganjil lagi genap, 4 ke 12 plus 8. Itu 12 ke 32 plus 20. 8 ke 16 plus 8 juga. Oh ya, jadi plus 8 ya. Plus 20. Nah, ini 8 ke 16 plus 8 juga ya. Jadi 16 tambah 20 nanti. 36 ya. Ya, kalau ini kayaknya juga ya ganjil-ganjil genap-genap. Soalnya ini 1 0 1 1 0 ke 1 1 plus 1 plus 1 plus 2 ya. Nah, kali ini plus 1 plus 2 juga. Jadi ini nanti plus 1 plus 2. Ya, bisa aja plus 3 ya. Jadinya 6. Nanti kali ini plus 3. 7 ya. Kali ini 50 ke 43 itu kurang 7, kurang 6, kurang 5 ya. Kurang tapi justru dia 32 ke 27 kurang 5 lagi. Aneh ya. Kalau 50 ke 37 kurang 13, 37 ke 27 kurang 10 ya. Ini 43 ke 32 kurang 11 ya. Kemungkinan sih kalau 3 min 13 kurang 10 nurun 3 itu min 11 berarti nurun 8 min 32 kurang 8 jadinya 24 ya. Jadi pola ganjil-ganjil genap-genap ya. Ya kalau ini 4 ke 8 plus 4 plus 5 ya. Plus 5. Kalau 1-1 plus 1 plus 3 ya. Plus 8 plus 3 plus 2 plus 3. Kacau ya. Kalau 4 ke 10, 6. 6 kayaknya ke 8 ya. Oke, 4 ke 10 nih plus 6 ya. 10 ke ini plus 8. Terus 5-nya nanti ke 13 plus 8. Ya, ini kemungkinan plus 10 jadi ya. 23 kayaknya ya.
Kalau 8 kan ke 15 plus 7. Kemungkinan selanjutnya plus 8 plus 9 ya. 6, 8, 8, 10 ya. 7, 9. Setelah 2, 3. Dua suku berikutnya. 2, 3, ini plus 1, plus 1, plus 2, plus 0. Kalau 2 ganjil ganjil genap, 2, 4, plus 2, plus 2, plus 2. Ya, teratur ya. Plus 2, plus 2, plus 2. Jadi 8 tambah 2, 10. 3 ke 6 plus 3, 6 ke 12 tapi plus 6 ya. Jadi ini kayaknya kali 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24 ya. Oke, kalau ini 3 ke 7 plus 4. 7 ke 11 plus 4. Tapi justru plus 7. Aneh kan? Jadi bukan 1-1. 3 ke 11 kayaknya ya. Plus 8. 7 ke 18. Plus 11. Jadi ini kemungkinan ya. Loncat 8, kalau 8 sama 8 19. Kalau loncat 7 ke 18 11, 8 tambah 11 29 ya. Jadi 19 dan 29 kayaknya. Oke, ini selanjutnya 1 ini plus 1 plus 3 plus 9. Ya, makin trennya makin naik ya. Kalau 1 ke 5 nggak yakin. Ini kayaknya 1 ke 3 kan naik 3 ya. 3 ke 9 naik 3. Jadi 9 itu nanti naik jadi 27, 41 ya. 7 naik jadi 41 ya. 122 jadi ya. Ini kurang 1, kurang 3 ya. Kacau ya. Kayaknya ini 81 bagi 3, 27, 27 bagi 9. Bagi 3, 9 ya. 9 nanti bagi 3, 3. 80 ke 40 bagi 2 ya. Jadi 40 bagi 2, 20 ya. Nah ini kayaknya pola kuadrat juga ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat ya. 4 kuadrat. 3, 9, 27 ya. Ini kelipatan 3 ya. Ini loncat 6, loncat 18 ya. 3 ke 9 dikali 3, 9 ke 27 dikali 3 ya. Jadi 27 nanti dikali 3 dulu, 81. Jadi setelah 16 ini pola 25 ya. 5 kuadrat ya. Oke, ini dia satu berulang tiap bilangan ke 3 ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4. 4. 5, 6, 7 ya. Jadi, jika angka teruskan dengan tentukan angka ke 100. 100 itu, kita cari sisanya aja. 100 bagi 3 kan 3, 9, 10 ya. 9, 1. Jadi 1. Kalau sisanya 1 berarti ya 1 lagi ya. Kalau 1000 bagi 3, 3, 9, 10, 3, 9, 10, 3, 9, 10 lagi. 333 sisa 1. Sisa 1 ya digit 1 lagi ya. Kalau 3000 tuh, 3000 bagi 3 ya, 1000. Habis ya, nggak ada sisa ya. Kalau nggak ada sisa, 0. Berarti yang bilang ketiga ya, 0 ya. 2016 ada sisa nggak tuh? Cek dulu ya. 6, 18, 21, 7 ya. 21, 6. Nah, habis ya dibagi. Nggak ada sisa jadi 0 juga ya. Bilang ketiga ya. Nah, ini kalau banyak angka 1 hingga angka ke 50. Banyak angka 1 hingga angka ke 50.
50 kan bagi 3 ya. 1, 3, 20, 6, 16, 2 ya. Jadi satunya kan berulang tiap 3 ya. Hasilnya kan ini 16, sudah 16. Nah, dia kan sisa 2. Sisa 2 berarti kan kalau satu digit satunya ada satu, 3 digit baru satu ya, 6 digit ada 2. Ya, 16, nah sisanya kan 2. 2 berarti, nah 2 pertama tuh sudah ada 1 ya. Jadi 16 tambah 1 ada 17 angka 1. Kalau angka 0 ini bilang ke 10 kuadrat kan 100 ya. 100 tuh bagi 3, 3, 9 ya, 10 ya. Jadi 3, 9, sisa 1 ya. Jadi dia ada 33 angka seri ya. Dalam satu seri itu 33 seri. Satu seri kan 100 ya. Jadi angka satu seri itu dua angka 0. Kalau 33 berarti 33 kali 2 6. 66 ya. Nah, seri sisanya itu kan 1. Sisa 1 kan bilangan ke 1 ya 1, bukan 0 ya. Jadi totalnya 66 ya. Ada 66 angka 0 ya, jadi oke, kalau ini angka 1 hingga angka ke 300. 300 bagi 3 aja ya. 100 ya. Jadi 100 seri ya. 100 seri, satu serinya ada 1 ya. Jadi 100 angka. Kalau ini 1000 bagi 3 tuh 39 ya. 39 10 39 kurang 10 kurang 9 1. Jadi kalau satu seri aja, satu seri tadi kayak ini 100 ya. Dua angka 0 ya. Kalau 333 ini kan serinya ya. Jadi 2 kali 333, 666 ya. Nah, dia kan tadi sisa 1. Sisa 1 masih bilangan ke 1 ya. Jadi tetap ada 666 angka ya. Gitu ya.